Nah, klik aja gambar gambar logo ini atau tulisannya, silakan nanti akan masuk ke webnya, situs resmi Adobe Reader Viewer. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Doa saya untuk kita semua, semoga imun kita kuat, kita sehat, dan kita bisa terhindar dari wabah corona. Nah, semoga wabah tersebut bisa segera hilang dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi video kali ini saya akan mentutorialkan mengenai SPT e-form badan maupun pribadi yang tidak bisa dibuka. Jadi peraturan terbaru kan sudah berlaku, yaitu pelaporan SPT badan ataupun pribadi itu melalui e-form, tidak berlaku lagi melalui e-filing atau ISPT. Nah, namun kendalanya teman-teman ada yang tidak bisa membuka PDF-nya. Bagaimana solusinya? Mari kita simak. Oke, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapat notif pertama ketika channel ini update. Semuanya gratis. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Teman-teman silakan login di DJP-nya masing-masing. Ini tampilannya ya. Saya anggap semua sudah tahu, sudah bisa cara login. Lalu masuk ke menu lapor. Ini lapor. Nanti ada dua pilihan ya, seperti ini, pelaporan dan pra pelaporan. Kalau pra pelaporan ini ibu pot ya. Kita masuk ke menu e-form ya, silakan klik saja e-formnya. Tampilannya akan seperti ini, ada menu arsip buat SPT dan unduh Adobe. Jika teman-teman mau buat SPT bisa langsung klik buat SPT. Namun kendalanya biasanya teman-teman ada yang mungkin sudah punya Adobe, biasa rata-rata sih punya sih, cuman versinya kadang berbeda sehingga tidak bisa terbuka ya. Ini buat SPT di sini kita coba ya, kita trial. Teman-teman bisa pilih tahun berapa, misal seperti ini tahun semisal 2018 ya. Kebetulan. Nah, ini kirim permintaan ya. Teman-teman klik pembetulan 1 sesuai kebutuhan lah ya. Ini hanya trial, hanya contoh. Untuk format import CSV dan informasi lainnya dapat Anda akses pada link berikut. Ini untuk bisa mengambil CSV-nya, teman-teman masuk ke sini. Lalu kirim permintaan, nanti akan muncul notif sukses, lalu muncul di sini ya menu download-nya ini. Form-nya tampilannya seperti ini. Ini, nah ya, ini ada tampilan e-form seperti ini ya. Ini saya contohkan udah bisa terbuka. Sebelumnya juga sama, saya sudah tidak bisa terbuka. Nah, ini bisa terbuka. Caranya seperti apa? Ketika teman-teman dapat downloadannya yang tadi ini ya, sudah ke download, sudah kirim permintaan ke download, teman-teman buka, ternyata nggak bisa ya, sudah kebuka begini terus close lagi dia, close sendiri. Nah, itu berarti Adobe Recordernya belum terupdate ya, belum terupdate. Silakan teman-teman diupdate. Caranya seperti ini. Teman-teman masuk ke unduh Adobe PDF Reader. Nah, klik aja gambar gambar logo ini atau tulisannya. Silakan nanti akan masuk ke webnya, situs resmi Adobe Reader Viewer. Nah, ini ya. Ketika teman-teman ada dua ini ya, ini ada yang berbayar, ini ada yang gratis. Ini kalau udah warna putih ini berarti sudah di download, sudah terinstall di laptop atau PC-nya. Kalau biru berarti belum. Nah, teman-teman ini nggak bisa lagi download ya, karena sudah ke-download. Teman-teman silakan pilih menu di sini. Nah, step 1 pilih untuk Windows berapa ya? Windows berapa? 11, 10 atau 7 silakan. Misal saya coba Windows 7. Windows 7 lalu pilih select language, bahasanya teman-teman pilih aja English, buka ya. Lalu pilih versinya. Versinya versi apa? Kalau select version ini tetap putih karena saya sudah download ya, sudah install. Status saya sudah install sama yang sudah terupdate. Ketika teman-teman pilih yang ini semisal Reader Edition 2021, maka dia muncul biru. Nah ya, silahkan di download, bisa teman-teman silahkan pilih, bisa select ke version, bisa Reader Edition, silahkan sesuai kebutuhan. Setelah muncul ini yang berwarna biru, teman-teman bisa klik. Ini sebelumnya otomatis ini keklik ya, dua ini, dan MB nya juga berubah. MB nya sangat gede sekali ya, tadi 900-an MB. Teman-teman silahkan checklist ini aja, dibuang antivirusnya ya, silakan mau dipakai atau enggak silakan. Kalau ini dipakai ke download otomatis ini 900 MB, gede sekali. Kalau saya kosongin, jadi hanya download ke ininya aja, Adobe Reader.
ketika udah selesai, download aja tetap ya. Setelah ke download nanti muncul di sini. Nah ini mana tadi ya, sudah saya download, teman-teman langsung di install ya. Install saja seperti biasa, next nih. Docreader dalam folder. Oh sudah terhapus ya. Kurang lebih seperti itu. Ada preadernya, silakan terupdate. Nanti setelah terupdate, nanti otomatis akan bisa dibuka seperti ini ya. Jadi solusinya hanya seperti itu. Ada preadernya itu belum diupdate. Setelah diupdate itu pasti bisa diakses e-formnya seperti ini ya. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya agar bermanfaat ke banyak orang lagi. Sekian dari saya, ada yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.